Ya, pemasangan peredam hari ini, peredam untuk mobil Fiat. Fiat 500. Sebelumnya, kita bongkar dulu keseluruhan panel, mulai dari bagasi sampai dengan bagian depan. Kabin mobil Fiat ini terasa bising dan ada hawa udara yang masuk ke dalam, sehingga dibutuhkan pemasangan peredam. Peredamnya menggunakan Ground Zero, ini dari Jerman, memiliki ketebalan 1,7 mm. Dengan bahannya ini aluminium, lemnya kita bisa lihat menggunakan bahan butir rubber. Butir rubber itu semacam kayak karet, jadi kita pasangnya itu tidak perlu menggunakan lem dan juga tidak perlu menggunakan heat gun. Jadi kita aplikasikan peredam ini di lantai, di pintu, bahkan di plafon juga bisa. Kita bisa lihat lebih detail lagi bahan lem butir rubbernya ini, daya rekatnya sangat kuat. Tentunya berbeda dengan bahan aspal yang memiliki daya rekatnya kurang kuat dan sangat berat. Jadi kita simak dulu untuk lapisan pertamanya di bagian dalam pada door trim ini. Tentunya keunggulan peredam jenis aluminium butir rubber ini membuat pintu menjadi tidak berat ya. Lalu juga tidak mengandung toksit atau tidak beracun sehingga aman berkendara di dalam mobil. Nah, untuk lapisan keduanya seperti ini hasilnya. Setelah kita pasang peredam, seperti biasa kita menggunakan tools dari Silent Coat. Fungsinya untuk roll peredam sehingga menempel dengan sempurna pada bagian bodi pintu mobil ini. Seperti terlihat di video ini, karena dengan penempelan peredam yang sempurna, hasilnya pun berbeda dan jauh lebih sempurna. Efeknya tentunya mobil menjadi jauh lebih kedap. Dan kita bisa lihat juga untuk bagian lantai, walaupun ada glass wool yang tebal, tetap diperlukan pemasangan peredam di mobil Eropa ini. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa kunjungi kami dan subscribe channel YouTube kami. Bye!